kerana Allah Ta'ala. Tu contoh saja. Nah, jadi hadir dalam hati kita pada waktu malam nak puasa esok hari, itulah puasa niat namanya. Nah, itulah niat namanya. Yang kedua pula imsak. Nah, kerana puasa itu sebenarnya makna imsak. As-siyam ma'nahu al-imsak anil mubtiri min tulu'il fajar ila ghurujis syamsi bin niyatin. Puasa maknanya kita menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai kepada tenggelamnya matahari dengan niat. Neh, ha, baik. Kita tahan daripada perkara yang membatal. Apa dia perkara yang membatal? Dua perkara utama, iaitulah makan dan minum. Kerana inilah hikmah kita berpuasa. Nah, kalau masuk air ke hidung, masuk air ke telinga, itu tak berapa kuat besar hikmah dia. Hikmah yang pada diri manusia kita ni jenis makan minum lah. Sebab tujuan puasa di antaranya, kita nak merasai bagaimana laparnya orang yang tidak mampu. Kita ni mampu beli makanan, cuma kita buat macam tak mampu supaya kita dapat rasa. Waktu ditarbiah kita setahun satu bulan untuk merasai kesusahan orang yang tak mampu beli makanan. Tak? Ha, jadi makan dan minum menafikan sahnya puasa. Dah? Ha, apa makna makan? Makan ni kita telang lebih pada tekok. Neh? Ha, kalau atas pada tu bukan makan. Kita pergi kedai, kita ambil paung. Kita pegang paung. Orang panggil makan. Tak atas puasa. Lama dia pegang paung, 3 minggu pegang. Tak atas juga, tak kata 3 minit. Faham? Sebab tu bukan makan. Al-aklu ni maknanya ambil makanan buat tekok telang. Pegang tak batal. Ambil paung buat kat mulut. Buat dekat kita. Tak batal juga. Ambil paung buat dalam mulut. Batal tak saya? Tak batal lagi. Kerana buat dalam mulut, bukan makan. Orang panggil kemang. Faham? Ambil. Walaupun lama, dia buat hayang, sekolah pipi dia. Dia kemang. Dia kehek aso. Ha, tak panggil makan kok. Tapi jangan buat ni, pekoh saja. Faham? Neh? Jadi makan ni pas tekok. Bila telang, baru orang panggil makan. Minum kita kok. Kita ambil air bulan mulut, orang tak panggil minum. Minum ni telang. Neh? Ha. Sebab tu kita dalam masa berpuasa boleh berkomo-komo. Mat-madoh. Neh? Boleh komo. Masa ni komo. Lepas pagi hari atau ketika nak mengambil wudu atau selepas tidur atau selepas bercakap yang lama. Nah, jadi komo bukan telang. Dok batal lah puasa. Nah, jadi batal makan dan minum. Nah, bersiwak, berus gigi dak atas. Minum, terminum, makan, termakan. Tak sengaja. Tak batal juga puasa. Kalau sengaja, satu butir nasi pun batal. Neh? Ha, tapi kalau tak sengaja, banyak mana pun tak batal. Dia tak macam semayang. Semayang ni kita tak sengaja bercakap, sedikit tak batal. Banyak batal. Tengah semayang, anak panggil kita. Ayah, kita tengah tahiyat awal. Ya! Tak ingat. Tak batal semayang. Tapi kalau sengaja, ya batal dah. Pasal apa kalau tak sengaja? Pasal sedikit dan kita tersalah. Nah, kita tersalah sebab sedikit. Dah banyak, banyak dah maaf lah. Kita bini kita tengah semayang. Kita tanya kat mana kok? Sambal belacang, nak makan nasi. Kat mana, mek, sambal belacang? Abang nak makan nasi ni? Bini kita ingat bini kita duduk sajalah bilik. Rupa bini kita tengah semayang. Nyegi jawab panjang. Tapi tak ingat. Batal juga. Kat mana kau sambal belacang? Bini kata. Sambal belacang. Tanya emak. Kenapa bos emak dah buah peti? Wadah sama orang tua ni. Ha. Oh, panjang benar tu. Ha, tu batal lah tu. Deh.